Halo pemirsa, selamat malam. Kali ini saya akan berburu ruak-ruak ya di pinggir situ nih. Nah, ini situ ini air ya, air semua nih. Burung ruak-ruak itu kalau tidurnya di semak-semak ini pinggir situ nih, pohon-pohon duri nih ya. Nah, jadi kita coba mau panggil dia dengan suara ruak-ruak. Jadi kita pakai musik box ya, pakai musik box dengan kartu memori yang sudah kita download suara burung ruak-ruak ya. Oke. Okay. Nah, ini batasan situ ya, sampai terus melebar ke sana itu ini air ya, ini air. Malam ini menunjukkan pukul 2 pagi ya, pukul 2 pagi. Pagi kita sudah putar-putar ya. Nah, di sini kita pancing dengan suara ya. Ternyata dia ada nih di sekitaran sini nih. Jadi sebelum kita memulai pikat atau jebak burung ruak-ruak itu, kita tes dulu pakai suara dia. Kalau dia sudah kita aktifin musik box dengan suara burung ruak-ruak itu dia nyaut, ada berarti kan. Kita mulai. Kalau nanti kita sudah coba dia tidak menyaut, berarti tidak ada burung ruak-ruak. Jadi gampang sekali ya kita carinya, nggak seperti kita ngobor burung yang ocehan gitu ya. Jadi kita harus nyari-nyari kayak begini ya, jalan-jalan. Jadi kita cukup cari spot yang kita yakin dia ada, kita tes dulu dengan suara dia. Kalau dia nyaut, berarti kita teruskan di sini, kita panggil pakai suara dia ya. Kalau nanti kita tes dia tidak ada nyaut, berarti nggak ada, kita tinggal, kita cari spot lain lagi, kita tes lagi. Jadi kita nggak ayab-ayaban ya gitu. Oke pemirsa. Oke. Praktek ya. Nah, ini saya udah bawa musik box. Nah, ini nanti kita hidupkan di sini ya. Kita aktifkan. Music. Ini nanti kita aktifkan, kita hidupkan suaranya. Udah kita tinggal nunggu, tinggal memantau dia sampai datang ya. Nah, kita masuk ke sana ya, karena si burungnya ada di sana tuh. Kita agak sedikit mendekat aja ya, kita masuk lewat semak-semak. Kita masuk lewat semak-semak ya. Ini ada pohon ya. Nanti kita akan coba di sini ya. Akan kita coba di sini ya. Nah, karena posisinya ini, ini udah air situ. Nah, ini udah pohon-pohon duri, semak-semak. Nah, ini tempat singgahnya dia untuk tidur. Nah, ini di sini tadi sudah kita panggil dia, ada nyaut nih. Ada nyaut ya. Oke pemirsa. Gitu aja ya. Nanti kita buktikan, mudah-mudahan berhasil. Pemirsa, alhamdulillah berhasil poin satu ekor pemirsa. Dia menyerang secara tiba-tiba, jadi pada saat dia munculnya tidak terdeteksi oleh kamera, begitu pemirsa. Sip, mantap.
mantap. Poin 1. Pemirsa, nah, ini ada suaranya tuh dia tuh. Kita pindah ya, pindah lokasi nih ya, karena yang tadi itu cuma ada satu ekor, jadi kita cari tambahan yang lain barangkali di sini dapat juga ya. Itu suaranya. Kita mulai, kita pancing pakai suara. Oke. Kita mulai ya, pemirsa. Nah ini udah kita hidupkan suara panggilan burung ruak-ruaknya ya. Nah, itu yang itu musik box ya, saya bungkus plastik hitam ya pemirsa, karena musik boxnya itu ada lampunya menyala supaya burung tidak melihat. Saya bungkus pakai, kita gunakan senter ya pemirsa ya, untuk mengelabui burung ruak-ruak agar tidak bisa melihat kita ya. Malah pada berantem pemirsa tuh. Burungnya malah pada berantem. Dapat. Dapat kita satu pemirsa. Alhamdulillah pemirsa. Nah, masih ada dia temannya pemirsa. Tuh, pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Nah, masih ada tuh. Itu dia pemirsa tuh. Yang ada senter itu tuh. Tuh. Yang ada senter itu. Itu persis yang ada bulatan senter yang saya goyang-goyang ini, itu burungnya. Ada 3 pemirsa, ini baru kena 1. Lihat pemirsa, itu burung. Itu pemirsa burungnya, kita samperin aja. Baterai musik box saya lobet pemirsa, kabur dah tuh burungnya. Saya samperin kabur, lowbat musik box saya. Sepertinya perburuan kita malam ini kita akhiri di sini pemirsa, karena musik box saya lowbat. Lowbat pemirsa, jadi kita nggak bisa panggil burungnya lagi pemirsa. Oke pemirsa, sampai nanti ya, di lain kesempatan dan di lain waktu kita sambung lagi episodenya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 pagi ini. Jadi ya memang kita lanjutkan nanti di lain waktu ya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi pemirsa. Jangan lupa untuk kawan-kawan YouTuber bantu dukung channel saya agar bisa lebih berkembang lagi ya.